Ini kita lagi pasang rak ya di daerah Yogyakarta. Namun ini toko milik orang Madura. Lebar toko 5,5, panjang 10 meter. Rak pinggir sudah terpasang. Di sini sisi sini ada 9 ya. Ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 9 rak pinggir di sini. Sisi belakang ada 3, sisi sini ada 4, jadi total pinggir nanti ada 20 rak pinggir. Tengahnya nanti ada 12, ada 4 lajur ya, 1, 2, 3, 4, jadi ada 3 kali 4 sama dengan 12 rak double di tengah. Nah, ini lagi proses pasang tiang untuk menyatukan tiang dan wiremesnya. Yang pinggir cara pasang bracketnya seperti ini, tinggal dicantol-cantolkan saja, nanti menyesuaikan dengan barangnya ya, tinggi rendahnya. Karena ini ada tiang lubangnya, seperti ini ada tiang lubangnya, tinggal naik turunkan. Ini lagi proses pemasangan shelving ya, untuk tiang-tiangnya dan wiremesnya sudah selesai, tinggal pasang shelving sama bracketnya. Bracketnya sudah hampir selesai, yang pinggir selesai, yang ini sudah terpasang selesai. Nah, karena ini ada pilarnya, tidak pakai wiremes ya, jarang ngakalinya. Tes pasang backwall. Ini backwallnya lagi proses dipasang. 2 backwall, 2 meja, nanti 3.300. Orang Madura ada di mana-mana ya. Nah, ini lagi kita pasang raknya toko orang Madura ya. Dari depan ada 2 backwall, 2 meja kasih, di tengahnya ada 12 rak double, pinggir ada 20 rak pinggir. Nah, ini kirim ke Jogja, tapi tokonya orang Madura. Dari depan ada 2 meja kasir, 6 shelving, ada 2 backwall, 9 shelving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. 9, sehingga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, yang ini tidak pakai wiremes, wiremesnya dipindah situ. Jadi jumlahnya yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Double ada 12 ya. Ini ada 3. Ada 3, 3 kali 4, 12. Ini ada 8, 1, 2. Nah, di ujung-ujungnya ada kali 4, ada 8. Nah, kalau dari depan seperti ini. Nah, nyalakan. Nah, bisa nyala backwall-nya. Ini lagi pasang, kira dari depan backwall. Belakang seperti ini ya penampakannya, sudah selesai kita pasang.